Diselesaikan karena memang kondisi distribusi vaksin yang dari pusat memang juga belum mencukupi. PTN sesuai dengan instruksi Pak Gubernur. Kalau memang ditutup itu masuk di dalam dan gurunya semuanya divaksin semua. Dipilih kan bulan Juli ya, itu dipersilakan. Tapi bentuk simulasi dulu, bentuk simulasi. Yang kemarin yang sesuai apa yang telah ditunjuk dari kebijakan kita terkait masalah ujian kelas 3 tatap muka SMP sudah kita untuk sistem semua. Jadi kita tidak dan artinya dia menerapkan cuma dalam nanti antara berangkat sama pulang itu harus dalam pantauan. Kalau tidak diantar orang tua. Nah saran saya kemarin bagaimana orang tua itu bisa mengantar anaknya dan bisa menjemput anaknya sehingga tidak mampir-mampir di jalan. Tapi ketika nanti ada yang berangkat sendiri, harus dipantau guru, segera koordinasi dengan orang tua bahwa anaknya sudah pulang. Apa belum? Pak Guru mantap seperti itu. Gini mas, itu sesuai dengan instruksi gubernur yang kemarin itu memang belum boleh. Yang diperbolehkan apa yang ditunjuk kemarin yang boleh simulasi ada SMA ada SMP berapa itu yang ditunjuk sekarang semuanya belum boleh. Nah, artinya kita sendiri melaksanakan instruksi bupati gubernur yang untuk melaksanakan sebagai yang lainnya jangan bisa karena mengingat semua guru belum masuk di dalam vaksinasi. Ini insya Allah nanti bulan Juli-Juli, kalau sudah tervaksinasi dan atau zona ini bisa turun menjadi daerah hijau, nah, itu insya Allah nanti akan kita adakan simulasi semua. Vaksinasi ini kapan Pak? Targetnya Juli-Juli. Juli-Juli selesai. Tapi mudah-mudahan tidak terlambat, karena kemarin terlambat untuk datangnya ini, untuk vaksinasi aja, untuk vaksin yang kejatang lah.